kita tanyain who are you ya, who are you, siapa kamu, nggak dijawab. Terus ada yang ketok-ketok guys. Nah ini dia nih. Ah repot banget, buset dah, harus ke belakang dulu. Ah! Merinding aku guys kalau itu siapa guys. Halo guys, welcome back with Marvel di channel Marvel Official. Dan selamat datang di game Intruder. Jika di bahasa Indonesia kan adalah penyusup. Jadi di sini menceritakan tentang seorang yang ingin berjalan pulang ke rumah pada saat malam hari. Namun ada sesuatu yang mengerikan di situ. Tapi orang tersebut tidak percaya akan cerita fairy tales atau cerita dongeng, dan dia tetap jalan saja. So kita akan ungkap misterinya. Jadi apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Terima kasih sudah mau klik video ini. Sebelum nonton videonya, jangan lupa tinggalkan like dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe supaya dapat notif dari channel Marvel Official. So selamat menonton, enjoy. Kita langsung aja ke permainannya, let's go. Dan ini dia, selamat datang dalam gamenya. Ini dia ya, 18.02, maksudnya sore hari ya, setelah kerja. Oke, let's go, let's see guys. Laptop bro, maksudnya itu men. Aku akhirnya selesai dengan pekerjaanku. Aku harus turun tangga dan memakan sesuatu. Sure. Kita gak bisa klik apa-apa loh. Oke. Kayak first to phantom gak sih ini guys. Coba. Kita turun ke bawah ya, dan memakan sesuatu katanya guys. Lah, ini rumah kita dong ini mah. Iya gak sih? Rumah kita ini guys. Oke. Coba kita harus makan apa? Pizza? Oke, kita makan coba. I should put this in the trash can. Sure. Terus buang sampahnya. Ah, oke. Ternyata cuma suruh lempar doang. Buset. So. Ah, ada telepon nih. Dari tadi kayak ada telepon nih. Halo? Siapa? Iya nih kayak first to phantom guys. Suaranya serem gitu. Kita tanyain who are you ya? Who are you? Siapa kamu? Nggak dijawab. Terus ada yang ketok-ketok guys. Nek, ngapain Nek? Hello. Hello. I heard that you moved into this house. Yeah. Welcome to our neighborhood. Ya, selamat datang. I'm very happy that this house is occupied again after the last owner went missing. Katanya aku senang jika rumah ini terisi kembali karena pemilik sebelumnya itu menghilang. Menghilang kenapa? Oh, you didn't know. He went missing after saying he kept hearing noises and weird things were happening inside the house. Katanya dia menghilang setelah mendengarkan sesuatu atau suara di dalam rumahnya. Gitu, what? He thought that the house was haunted or something. I'm sure he was just joking. Dia berkata katanya rumahnya sangat angker, tapi aku rasa dia cuma bercanda. Anyways, welcome again. Here's a gift for you. Bye. Oke, ngomong-ngomong, terima kasih kembali. Ini adalah hadiah untuk kamu. Terima kasih. Bunga dong. Oke, kita harus letakkan di dinner table. Mana sih dinner table, kan ini ya? Nah, udah tuh. Baiklah, sekarang saatnya untuk shopping. Nah, oke. Shopping, let's go. Oke, there you go. Jam 8:30 malam, guys. Kita tiba di supermarket ya. Ini dia. Kok kita bawa sampah sih, apaan sih? Kita harus buang sampahnya terlebih dahulu. Nah, kenapa? Elah nih gimana sih? Bro, come on. Sampahnya di mana, guys? Ada gembel dong. Halo? Pak, kita berikan kepada dia. Nggak bisa ngobrol kita sama dia, guys. Nah, ini dia nih. Ah, repot banget, buset dah. Harus ke belakang dulu. Sudah kuduga. Hey man, pasti dikagetin. I'm hungry. Apa sih? Wah, kita dipalak guys, katanya dia kelaparan dan tidak punya uang. Ya udah nih. Thanks. Aku kasih nih. You must be the new guy who moved into the haunted house, no? Ya, kok bisa kamu tahu kalau aku orang baru? This is a small town after all. Oh, ini adalah kota yang sangat kecil. Baiklah. But be careful and don't trust anyone. Okay. Also don't believe in fairy tales. Okay. Katanya tetap hati-hati dan jangan percaya sama orang dan cerita dongeng. Okay. See you around. Ya, wah, lu ngaget-ngagetin aku lu, Pak. Apaan sih, nggak jelas nih bapak-bapaknya nih. Sumpah dah. Ayo. Teng tong. Ya, okay, I should get some milk and rice. Sure. Buset, orangnya kok begitu, guys? Mukanya guys kayak alien gitu, guys. Let me know if you need anything. Ya, ya, aku butuh beras sama susu. Milk is on the shelf to my left. Okay. And the rice is on the shelf right opposite it. Okay. They are the only 3D ones, so shouldn't be too hard to spot. Oh, okay. Pick them up and throw them right in front of me on the counter. Siap. Kita harus ambil dan lemparkan kepada dia. Betul, ini counternya kok mirip-mirip ini ya, guys ya? Mirip-mirip kayak yang game sebelumnya aku mainin sih. Ya gak sih itu? Mirip guys. Buset dah. Apaan? Satu developer nih. Tuh, yang aku dapat kapak di sini guys. Oke lah, never mind. Tadi beras di mana ya? Lupa aku. Susu katanya di sebelahku. Gak ada guys. Terus berasnya katanya 3D. Jadi sangat sulit untuk... Oh ini kali.
Nih. Ini aku lempar ke sana dulu satu. Terus berasnya yang agak sulit, guys. Nah, ini dia kah? Yuk. Boom. Dah, that's it. You're done shopping? Yes, that's all. Okay then. You're new on this neighborhood, right? Kamu baru di sini kan? Ya, benar. Aku barusan membeli rumah. You bought that famous house. Just don't be scared if you hear or see things, haha. Okay, baiklah. Aku dengar kamu membeli rumah yang sangat familiar. Tapi jangan takut jika kamu mendengarkan sesuatu. Ada apa emang? Here's your package. Come again. Okay, terima kasih Pak. Dah kan, kita udah beli. Terus kita pulang nih. There you go. What? Setibanya di rumah. Oh, bukan di rumah guys, di hutan guys. Dan jamnya tidak diketahui jam berapa. What happened man? Wah. Kita nyasar guys. Terus kita bawa apa nih, senter? Oke, aku harus tetap berjalan. Bodoh amat guys, semoga gak digangguin ya. Pokoknya jangan percaya sama seorang, sama siapapun, dan sama cerita dongeng. Kita percaya sama diri sendiri aja guys, udah. Wah, serem juga nih. Merinding aku guys kalau itu siapa guys? Apa itu guys? Alien? Apa coba? Jam 3:30 pagi. Are you kidding me bro? What happened man? Lah, tiba-tiba kita di kasur. Terus walah cuman ya elah cuman mimpi guys. Terus itu suara apa? Aku harus cek. Wah, enggak bener nih guys. Come on man. Sorry. Kita harus cek suara tersebut dari mana ya. That's not good man. Coba kita cek satu-satu. Ada apa kira-kira guys? Mana gak ada apa-apa bro. Apa sih? Ini ruang kerja kita. So? Kita turun gak? Wah males ini aku jam segernya sih guys. Apa yang terjadi? What? Aku harus matikan lampuku? Guys, aku nggak sadar ternyata ada orang di situ, guys. Kita harus ambil shovel dari garasi dan kita harus pukul dia dari belakang. Coba kita pukul dia dari belakang, guys. Dah, gitu doang. Oke, polisi datang dan menahan orang asing tersebut ya, intruder tersebut. Dan ternyata Edu adalah pemilik supermarketnya tadi guys. Dan katanya tetangga dan tadi gembel tadi adalah salah satu tersangkanya juga. Berarti mereka bertiga bekerja sama selama ini guys. Untuk mengelabui tetangga baru yaitu aku. Tuh mereka membuat rumah ini menjadi sangat menyeramkan. Dan memberinya harga yang sangat murah. Dan kemudian menjualnya lagi dengan harga yang sangat tinggi. Dan mendapatkan keuntungan. Mereka semua ditahan dan aku kembali lagi ke kotaku teman-teman. Wah berarti bersekongkol mereka bertiga bisa begitu ya. Gila cari rezeki ya. So, okay, that's it teman-teman. Ternyata udah kelar teman-teman dan cuma ada satu ending aja ya jika aku baca. Cukup seru sih model-modelnya kayak Curse to Phantom gitulah teman-teman lah. Cukup seru walaupun cukup singkat teman-teman ya. Ya, intinya tentang kejahatan dalam mencari rezeki lah ya. Bagi kalian semua nggak boleh kayak gitu teman-teman. Yang halal-halal aja, yang lurus-lurus aja teman-teman, okay? So, kalau gitu terima kasih udah mau nonton video ini teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di game-game seru selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like, comment dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Aku pamit. Undur diri dulu. Next time, peace out.